Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, rahmat-Nya dan hidayah-Nya kita di pagi hari pada subuh ini bisa kembali hadir menunaikan kewajiban salat berjamaah dan menuntut ilmu serta memakmurkan masjid. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah rutin kita ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Hadirin dimuliakan Allah, saya kira materi yang sangat penting untuk disampaikan di saat-saat kita dikepung dengan wabah penyakit ini adalah tentang bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana firman Allah dan sabda Rasulullah SAW memberi petunjuk tentang bagaimana cara kita menghindari penyakit atau wabah penyakit. Sebenarnya cukup banyak ya ketika saya telusuri itu. Sampai hari ini saja saya terus masih mencari, belum merasa sudah selesai ya. Ada 23. Dari 23 ini kalau saya klasifikasikan, ada 4 klasifikasinya ya. Bagaimana resep sehat, sembuh, terhindar dari penyakit, dan meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Menurut petunjuk-petunjuk dalil-dalil yang sahih. Kalau menurut sains, menurut medis sudah pada tahu lah, bisa nyari sendiri kan ya. Bagaimana harus pakai masker, bagaimana pakai cuci tangan antibakteri dan lain sebagainya. Kami para dai ini tugasnya menyampaikan dari dalil-dalil. Ada 4 klasifikasi. Ada yang klasifikasinya itu berupa ibadah. Ibadah-ibadah yang paling menghalangi kita tertimpa wabah penyakit. Yang kedua adalah tentang sikap hidup. Ini yang banyak, sikap hidup seperti apa yang bisa kita membuat kita lebih terhindar dari penyakit. Kemudian yang ketiganya adalah zat-zat alami yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang langsung disabdakan atau difirmankan sebagai zat alami yang sangat hebat dampak positifnya untuk kesehatan dan kekebalan fisik kita terhadap penyakit. Dan klasifikasi keempat adalah teknik pengobatan. Kita mulai dari mana dulu itu ya? Mungkin dari ibadah dulu. Yang paling utama adalah yang pertama ya, klasifikasi pertama yang ibadah. Pertama adalah tentu saja baca Quran Pak, yang pertama itu. Jelas-jelas di Quran surat
Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Kami turunkan Al-Qur'an itu, di dalamnya ada syifa. Syifa itu apa? Obat. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifaa'un, obat. Penawar, penangkal segala penyakit. Ayat berapa, surat apa? Di situ tidak disebutkan. Pokoknya Quran saja. Berarti dari awal sampai akhir semuanya mengandung obat. Obat penyakit apa? Di situ juga tidak disebutkan. Allah menyebutkan syifaun, obat saja begitu. Ini artinya apa? Obat segala penyakit. Quran. Karena Al-Quran tidak menyebutkan obat penyakit ini itu. Ya, tidak. Bahkan bukan cuma penyakit fisik, tapi juga penyakit ruhani maupun penyakit sosial. Maka di masa-masa wabah seperti ini, banyak-banyak lebih rajin baca Quran. Insya Allah lebih kebal tubuh kita terhadap wabah penyakit. Dan jangan, tapi jangan pula kita kemudian mencocok-cocokkan sendiri gitu. Inilah yang bisa malah membuat dampak positifnya jadi anjlok gitu ya. Karena dicampurin dengan maksiat. Mencocok-cocokkan sendiri itu jadi bid'ah nantinya. Al-Quran bilang bahwa Al-Quran itu obat, kemudian tanpa ada dalil kita cocok-cocokin gitu. Wah, ini kalau penyakitnya mah, ini nih yang sangat menyembuhkan surat An-Nas misalkan gitu ya. Kalau penyakitnya tipes, surat Al-Kafirun. Kayak gitu itu gak boleh gitu. Sudah, baca Quran saja yang rajin. Jangan mencocok-cocokkan satu penyakit, apa, satu surat untuk satu penyakit. Surat ini, penyakit ini, surat ini, penyakit ini. Gak ada itu. Cocokologi. Jangan, itu bid'ah namanya. Cuma ya ada surat-surat yang paling utama sebagai penyembuh dan penangkal. Yang paling utama adalah surat Al-Fatihah tentunya ya. Surat Al-Fatihah itu ada di hadis Bukhari 3115. Ceritanya panjang, saya tidak ceritain semua. Yang jelas di zaman Rasulullah ada seorang sahabat diminta tolong menyembuhkan orang yang digigit ular. Ular berbisa sampai berbaring, enggak bisa apa-apa tuh. Bisanya udah menjalar ke sekujur tubuh. Udah hampir mati. Sahabat yang dimintain tolong ini kebetulan jauh dari Madinah, lagi pergian. Karena tidak punya ilmu untuk mengobati orang digigit ular, maka sahabat ini bacain Al-Fatihah. Sembuh seketika. Cuman sekali bacanya, Pak, sembuh. Langsung bangun, langsung hilang bisanya gitu. Coba, bahaya mana, Pak? Bahaya mana? Virus corona sama bisa ular. Lebih cepat mana matinya, Pak? Lebih cepat juga digigit ular berbisa, apa matinya? Nah, nyampe sehari juga mati. Kalau virus corona mah butuh beberapa hari untuk membunuh, kan? Ini bisa ular saja selesai sama Al-Fatihah. Ya. Maka Al-Fatihah itu jangan cuma dibaca di sholat. Di luar sholat, baca gitu. Ini punya daya penyembuh yang luar biasa. Sampai kemudian sahabat ini kaget karena bisa sembuh itu bisa ular dengan Al-Fatihah. Ketika dia balik ke Madinah, ditemuinya Rasulullah, diceritakan pengalamannya itu. Maka kata Rasulullah sambil tersenyum, Rasul bersabda, "Ma yudrika annaha ruqyah." Kamu tahu dari mana bahwa Fatihah itu ruqyah? Ruqyah itu apa? Pengobatan dengan bacaan, itu namanya ruqyah. Kamu kok tahu, kata Rasulullah, Fatihah itu ruqyah? Qad asabtum, apa yang kamu lakukan itu benar. Hadis Bukhari Muslim. Nah itu ya, kemudian yang paling utamanya penangkal penyakit itu Al-Quran adalah
surat, tiga surat terakhir. Jadi kalau dalam urusan urutan mushaf itu surat pertama, tiga surat terakhir itu. Itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini caranya biar menjadi perisai dari penyakit dan dari segala mara bahaya. Caranya, tapi ada cara khusus, yaitu dibacanya menjelang tidur. Kemudian jama'a kafaih, telapak tangan ditempelkan. Summa nafakha fihima, ditiup. Summa qara'a, kemudian dibacakan apa? Dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian masaha bihima sa'ira jasadi, diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Itu perisai, Pak, dari segala kejahatan makhluk, makhluk gaib maupun makhluk nyata, makhluk besar maupun COVID-19, semuanya. Karena di dalam surat Al-Falaq itu ada kalimat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala makhluk, termasuk virus gitu. Itu diucapkan, dibacakan, diusapkan wayab aludzalika tsalatsa marrat. Nah, itu jangan lupa ya. Ketika mau tidur itu ditempelkan, ditiup, dibacakan tiga surat, diusapkan, ulang lagi sampai tiga kali. Insya Allah kalau itu diamalkan lebih terhindar kita dari penyakit itu. Kemudian surat yang menurut saya sangat hebat dampaknya untuk mencegah penyakit itu adalah surat Al-Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah ya? Karena salah satu penyebab penyakit itu, Pak ya, salah satu penyebab penyakit itu adalah setan. Salah satu penyebab penyakit itu setan. Dalam surat Sad ayat 42. Jadi bukan cuma virus. Surat Sad ayat 42 bercerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika seorang nabi yang sakitnya sangat parah. Tidak akan ada di muka bumi ini sepanjang sejarah yang penyakitnya lebih parah daripada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu penyakitnya saking parahnya sampai dalam satu riwayat itu sampai menular ke, bukan cuman ke manusia di sekelilingnya, ke anaknya, ke tetangganya, ke istri-istrinya, sehingga banyak yang ikut meninggal, banyak yang meninggal, tapi juga ke ternaknya. Mana ada separah itu penyakit, Pak, ternak bisa habis ketularan penyakit. Yang ada sekarang mah penyakit itu menular dari hewan ke manusia. Nabi Ayub dari manusia ke, bukan cuma sakit tapi bau busuk tuh. Sehingga yang belum tertular juga pada minggat. Sehingga di kampung itu cuma tinggal Nabi Ayub saja dan istrinya ditakdirkan tidak tertular satu orang. Nabi Ayub itu curhat kepada Allah ya. Dalam surat Sad ayat 41-nya Nabi Ayub bilang begini. Wadkur a'udzubillahi minasyaitonir rajim wadkur abdana Ayub idnada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa adab. Ya Allah, kata Nabi Ayub, setan telah menjangkitkan kepadaku, setan telah menimpakan kepadaku penyakit dan penderitaan dan siksaan. Setan itu, Pak. Anni, sesungguhnya aku, massani asyaitan, telah ditimpakan oleh setan binus bin penyakit wa adab dan siksaan. Jadi yang membuat Nabi Ayub ini sakit adalah perilaku setan. Setanlah yang menyakiti Nabi Ayub. Jadi penyakit bisa dari setan ternyata, Pak. Kemudian bisa juga dari bangsa jin. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih, Rasulullah ditanya oleh Aisyah, Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, wa mat ta'un ya Rasulullah, ya Rasulullah, wabah penyakit itu apa sih hakikatnya? Oh iya, kalimatnya begini, bukan ditanya, Rasulullah itu bersabda, fana'u ummati
fi akhir zaman bit ta'ni wa ta'un. Kata Rasulullah SAW, hancurnya umatku di akhir zaman adalah karena at-ta'nu, pembunuhan. Makanya jangan heran ya, akan terus ada banyak pembantaian kepada umat Islam di Cina, di India, ya sekarang ini terus-terusan umatku akan menyusut populasinya gitu, kata Rasulullah, di akhir zaman karena at-ta'nu, karena pembunuhan, wat-ta'un, dan wabah penyakit ta'un. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuhan kami paham, tapi yang dimaksud at-ta'un itu hakikatnya apa? Wabah penyakit itu apa hakikatnya? Lihat jawaban Rasulullah. Rasul menjawab, wakhzu a'daikum minal jin. Wabah penyakit itu, di antara penyebab wabah penyakit itu, kata Rasulullah, adalah serangan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Dari wabah penyakit itu ada juga yang berasal dari jin. Maka karena wabah penyakit itu bukan cuma virus penyebabnya, bisa dari setan juga, bisa dari jin juga. Gitu. Maka bacalah surat yang paling bisa menyakiti dan mengusir setan-setan dan jin. Surat apa? Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Iqra'u fi buyutikum suratal Baqarah." Bacalah di rumahmu. Bacalah yang rajin di rumahmu surat Al-Baqarah. Fa'inna syayatin yanfiru minal baiti lati tukra'u fiha suratul Baqarah. Karena setan-setan akan lari menjauh dari rumah yang di dalamnya suka dibaca surat Al-Baqarah. Itulah surat-surat yang paling berfungsi, yang paling hebat dampaknya untuk mencegah kita terkena penyakit. Kemudian ya, pertama tilawah Quran, yang kedua apa? Yang keduanya, agar terhindar dari wabah penyakit menurut petunjuk Al-Quran adalah perbanyak baca zikrullah lidaf'il bala. Apa zikir daf'il bala itu apa? Zikir tolak bala, kalau diterjemahkan ke kita Maya. Perbanyak zikir tolak bala. Zikir tolak bala itu zikir penghalang dan penghilang bencana. Yang pernah saya sampaikan dulu ya, ada belasan itu. Di antaranya yang paling dahsyat adalah yang sangat dianjurkan oleh banyak ulama di masa-masa dikepung bencana begini. Bacalah zikir penghalang bencana yang diajarkan Nabi Ibrahim. Hadisnya Sahih Bukhari 4197. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Ada satu kalimat zikir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sesaat sebelum beliau dilemparkan ke dalam api. Atas keberkahan zikir ini, maka beliau itu dibakar 7 hari 7 malam oleh Raja Namrud, tidak ada seujung rambut pun terbakar. Yaitu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangankan COVID-19 pak, api 7 hari 7 malam setinggi bukit apinya itu tidak berhasil membakar Nabi Ibrahim. Maka di masa-masa wabah seperti ini baca siang, pagi, malam, sore, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Gabungkan dengan zikir penghalang bencana yang diajarkan versi Nabi Yunus. Nabi Yunus di dalam perut ikan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu di surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Dibaca terus sama Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lihat apa yang terjadi, Pak. Atas berkah zikir inilah Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Jangankan COVID-19 ya, ikan paus yang sebegitu besarnya gak berhasil mengunyah Nabi Yunus, Pak. Oleh Allah dibikin terhalang oleh zikir tersebut. Gitu. Jadi bacalah zikir-zikir penghalang bencana itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, pertama tilawah Quran. Yang kedua zikir tolak bala ya. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya doa tentunya.
Berdoalah kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kesembuhan itu dari Allah. Lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 80 dan 81. Ini perkataan Nabi Musa diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nabi Musa mengatakan, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. "Walladzi yumituni tsumma yuhyin." Allah lah yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Jadi berdoalah. Jangan menghindari penyakit itu, menghindari wabah penyakit itu. Kita lebih banyak mencari-cari informasi dari manusia, mencari-cari masukan dan nasihat dari para ahli medis. Lebih rajin kita seperti itu dibanding meminta kepada Allah. Padahal kesembuhan itu dari Allah. Sedangkan dokter ahli medis itu cuma perantara, Pak. Ya, cuma perantara. Maka berdoalah. Banyak sekali doa diajarkan dalam Islam untuk menghindari penyakit. Di antaranya kan yang sahih dalam riwayat Abu Daud, "Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa." Allahumma, ya Allah, "inna na'udzubika," aku berlindung kepadamu, "min munkaratil akhlak," dari kemungkaran akhlak, "wal a'mal," dari kemungkaran amal, perbuatan, "wal ahwa," dari hawa nafsu yang buruk, "wal adwa," dan dari penyakit yang berbahaya. Doa tuh. Tapi di antara semua doa, Pak, di antara semua doa yang terkait dengan penyakit itu, kalau menurut saya yang paling dahsyat itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ayub itu. Nabi Ayub segitu parahnya penyakit, beliau doanya ada di surat, kalau sudah terkena ini ya, bacalah. Tapi juga ketika kita merasa tidak belum terkena juga baca, kan apa-apa. Kenapa? Kata para ahli medis kan sekarang boleh jadi orang merasa sehat padahal sudah ada COVID-19 di dalamnya. Ya enggak, Pak? Baca enggak kayak gitu? Virus barangkali sudah ada di dalam tubuh kita tapi belum belum beraksi kali itu virusnya tuh, ya. Sudah sakit sebenarnya, cuman belum terasa. Baca saja. Nabi Ayub itu dalam penderitaannya dalam surat Al-Anbiya ayat 83 kalau saya enggak salah itu. Nabi Ayub berdoa, doanya pendek tapi inilah paling dahsyat doa kesembuhan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyub idnada rabbahu, dan Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya, anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Pendek. Pendek dan sangat santun itu doanya, ya. Tidak dari awal ayat dibacanya, itu dari tengah doanya itu. Anni, sesungguhnya aku, massaniya durru, aku ditimpa penyakit, ya Allah. Curhat tuh, Pak. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Tuhan yang maha penyayang. Ada permintaan gak di situ, Pak? Gak ada. Nabi Ayub penyakitnya seberat itu, memohon kepada Allah kesembuhan saja. Tidak, gitu. Isi doanya hanya curhat dan pujian kepada Allah. Baca, Pak. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan engkaulah Tuhan yang maha penyayang. Baca yang sering itu kalau lagi sakit. Apalagi kalau sudah terkena, sudah terasa sakitnya, penderitaannya. Dibaca. Sebenarnya, Pak, ya, tentang doa ini kita tuh sering berdoa. Berdoa minta afiah. Kan sering dalam duduk di antara dua sujud juga kan doanya, wa'afini wa'fu anni, kan gitu ya. Ya Allah, beri aku, ampuni aku, beri aku afiah. Afiah itu apa? Kesehatan ruhani maupun fisik. Sering enggak kita minta afiah apa kepada Allah? Semoga sehat wal afiat, sampai jadi bahasa kita tuh afiat. Kenapa seringkali doa-doa itu tidak berfungsi, ya? Tadi, Pak, sama dengan Quran tadi, jangan dicampurin dengan kekeliruan. Tadi Al-Quran itu meskipun obat, tapi mencocok-cocokkan itu tanpa ada dalil, itu jadinya ibadah kita tercampur dengan bid'ah. Maka jadi anjlok itu dampak positifnya. Doa juga sama, Pak.
Jangan sampai ada praktek-praktek yang keliru dalam berdoa itu. Kemarin saya panjang lebar nyampein ya tentang hal-hal yang terlarang dalam berdoa. Ada syirik dalam doa, ada bid'ah dalam doa. Kalau syirik mah insya Allah kita sudah paham ya, jangan sampai berdoa kepada selain Allah, jangan sampai berdoa memohon kepada Allah tapi juga sambil memohon kepada yang lain gitu. Ini biar doa berfungsi sebagai perisai itu Pak. Jangan ada bid'ah, ini yang masih banyak ini ya. Jangan ada mencocok-cocokkan atau menentukan sesuatu doa tanpa ada dalil. Bisa jadi bid'ah tuh kan gini. Nentuin waktu gitu loh. Nentuin bilangan. Ya. Nentuin tata cara tanpa ada dalil. Meskipun doanya sahih ya. Meskipun doanya sahih, tapi kalau kita nentuin waktu tanpa ada dalil, bid'ah jadinya. Contoh, Robbana atina itu kan doanya dalam Quran ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita merutinkannya membaca Robbana atina sebelum masuk ke dalam rumah, misalkan gitu ya. Setiap mau masuk ke dalam rumah kita baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh enggak kayak gitu? Enggak bisa apa itu. Menentukan sebuah doa ditempelkan ke sebuah peristiwa dan dirutinkan jadi bid'ah. Robbana atina itu bukan doa spesial mau masuk rumah gitu. Jelas enggak, Pak? Jangan mencocokkan satu doa dengan satu tempat, satu doa dengan satu peristiwa tanpa ada dalil. Kalau ada dalilnya jadi ibadah gitu. Contoh mau masuk WC gufronaka gitu kan, itu kan udah ada dalilnya, ini memang bacaan masuk ke WC gitu. Samalah doa maupun bacaan Quran maupun zikir. Misalkan ada satu doa yang khusus rutin dibaca dan dianggap memang tempat bacanya itu di malam Jumat gitu, tanpa ada dalil, jangan gitu. Inilah yang bisa menggerus dampak positif dari doa kita gitu. Apalagi selain mencocokkan waktu tanpa ada dalil, doanya juga tidak ada dalil. Wah, itu lebih tidak betul lagi, Pak, ya. Maka jauhkan. Salah satu contohnya ya, mumpung sebelum Ramadan ini ya, sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan tuh saya suka bilang ya ke jemaah itu. Dengan sehalus-halusnya saya coba luruskan gitu. Bahwa ketika tarawih itu doa itu tidak ada penghususan, tidak ada. Cari dalilnya sampai manapun tidak ada. Bacalah doa ini ketika tarawih, baik ketika sujudnya ataupun ketika antar tarawih dengan tarawih gitu. Baru dua rakaat, mau rakaat berikutnya berhenti dulu kan. Suka ada doa itu dibacakan bareng-bareng gitu. Itu tidak ada, Pak, tidak ada. Berdoalah masing-masing saja. Kenapa? Karena lebih dampaknya lebih positif, hikmahnya lebih dalam. Semua orang itu punya apa ya? Semua orang itu punya keinginan dan kebutuhan masing-masing gitu. Maka satu-satunya ibadah yang lebih utama masing-masing itu adalah doa. Segala ibadah sangat diutamakan berjamaah kecuali doa dan zikir. Doa dan zikir itu lebih utama sendirian. Bacalah masing-masing doa yang hafal gitu. Kalaupun tidak hafal doa banyak dengan bahasa Indonesia. Lihat dalam hadis Bukhari ada 7 golongan yang dinaungi di akhirat nanti dari panasnya mahsyar. Salah satunya apa? Rajulun yang ke-6, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang berdoa berzikir sendiri sampai berlinang air matanya sendiri. Jadi entah di sini saya nggak tahu ya. Ada sebuah doa dalam tarawih itu yang namanya doa kamilin, panjang. Cari di hadis nggak ada, nggak ketemu. Allahumma ij'alna lil imani kamilin, walil faraidi muaddin. Apalagi kalau selanjutnya tuh walis salati fa'ilin walis zakati, panjang sekali. Di riwayat hadis apapun tidak ada itu, tidak ada doa itu.
Bolehkah doa itu dibaca? Gini sebenarnya ya, doa itu, yang itu pasti bikinan salah seorang ulama di masa lalu. Doa itu jangankan bikinan ulama, kita ngarang sendiri juga boleh doa itu. Ya. Boleh nggak doa itu dibaca? Boleh dibaca. Tapi yang menjadi keliru adalah dihususkan, dikaitkan dengan terawih. Tidak ada. Ya, bacalah sembarang waktu saja doa itu. Toh isinya bagus kok. Ya. Dibacalah ketika bapak lagi di malam hari, ketika lagi musafir, sembarang waktu dibaca silahkan. Isinya bagus, bagus. Tapi jangan dikaitkan dengan salah satu ibadah, jangan. Itu nantinya menjadi mengaitkan satu ibadah dengan ibadah lain tanpa ada dalil. Sama aja dengan tadi, setiap mau masuk rumah, baca Rabbana Atina. Itulah kaidah bid'ah dalam Islam itu ya. Itu mesti dipahami. Biar apa? Biar dampak positif dari ibadah kita, dari doa kita itu menjadi maksimal. Jangan dicampuri dengan kekeliruan, Pak. Jadi lain kali, sebentar lagi Ramadan, antara terawih dengan terawih itu saya anjurkan, terserah juga sih ya, kalau mau lanjut, kalau menurut saya tidak ada dalilnya. Antara terawih dengan terawih, doalah masing-masing. Kasih jeda semua untuk doa. Doa masing-masing. Tidak harus dipimpin. Bayangin, logikanya begini, Pak. Logikanya begini ya. Rasulullah itu, bacaannya yang sifatnya sangat pribadi dan sendirian saja, ada dalilnya. Contoh apa? Bacaan beliau ketika masuk WC. Itu kan pasti di situ tidak banyak orang. Beliau masuk WC pasti sendirian. Bahkan doa yang beliau baca ketika mau berhubungan dengan istrinya, pasti tidak ada yang lain. Ada dalilnya. Sedangkan ini, seandainya di zaman Rasul, di antara terawih dengan terawih itu ada doa, dibaca bareng-bareng dengan suara berjamaah. Masa gak ada dalilnya? Orang Rasulullah yang sendirian aja ada dalilnya? Jelas gak Pak? Rasulullah yang doanya sendirian saja ada dalilnya. Apalagi yang kolosal begitu. Mestinya dalilnya banyak. Ternyata tidak ada. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Pertama, baca Quran. Kedua, zikrullah tolak bala ketika doa. Yang keempat, terhindar dari penyakit itu apa menurut Al-Quran, Pak? Bagaimana caranya menurut dalil yang sahih? Yaitu wudu. Perbanyak wudu lagi wabah penyakit seperti ini. Perbanyak. Jangan cuma mau sholat saja wudu itu. Memang dalilnya tidak ada yang sangat tekstual. Rasulullah misalkan, apakah Rasulullah pernah mengatakan bahwa wudu itu penangkal penyakit? Tidak ada. Kalau ada yang mengklaim ada hadis seperti itu, saya yakin tidak ada itu. Beredar memang di WhatsApp itu banyak. Wudu lah kalian, wudu itu penangkal penyakit. Beredar. Tapi WhatsApp yang beredar selama ini, di saat corona ini, tentang bahwa wudu itu penangkal penyakit, hadisnya katanya riwayat Imam Imam At-Tabrani, itu tidak ada perujukannya, tidak ada nomornya di WhatsApp-nya juga. Dan para pakar ulama mengatakan tidak ada hadis seperti itu. Tapi kenapa tetap saya cantumkan bahwa wudu itu penangkal penyakit? Meskipun tidak ada dalilnya secara tekstual dari Rasulullah SAW, tapi kita merujuk kepada kisah Nabi Ayyub lagi. Kisah Nabi Ayyub. Berarti dari kisah Nabi Ayyub itu ada dua sudah ya informasi. Tadi wabah penyakit bisa berasal dari setan. Yang kedua apa? Setelah Nabi Ayyub itu curhat dan berdoa kepada Allah tadi, anni masan ya syaitanu binusbi wa adab. Ya Allah, setan telah menimpakan kepadaku penyakit dan siksaan. Maka kemudian Allah berfirman, urkud birizlika hada mugtasalum baridu wa syarab. Hai Ayyub, kata Allah, hentakkanlah kakimu ke tanah. Maka Nabi Ayub pun taat, kakinya diginiin ke tanah, Pak. Nah, digituin ya. Dihentakkan kakinya ke tanah. Hadza mugtasalum baridu wa syarab. Maka tiba-tiba dari hentakan kakinya Nabi Ayub, muncullah apa? Air jernih, Pak, memancar itu. Kata Allah, minumlah. Pakailah untuk mandi. Mugtasal itu mandi. Syarab itu minum. Pakailah air ini untuk mandi dan minum. Pertanyaannya begini, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan Nabi Ayyub dengan kun fayakun saja bisa gak? Bisa kan? Gak usah pakai perantara juga, bisa Allah itu. Kun fayakun, sembuh seketika, bisa.
Tapi kenapa Allah menyembuhkan Nabi Ayub dengan cara seperti itu? Ini informasi sampai umat Islam, informasi untuk manusia sampai akhir zaman. Apa informasinya? Bahwa salah satu media penyembuh yang paling hebat adalah air. Jelas, Pak? Ya. Nabi Ayub disembuhkan dengan air. Sedangkan kita wudu menggunakan air, gitu. Maka insya Allah, Pak, kalau disurvei saja, kalau ada yang mau nyurvei, ya, dengan jujur surveinya, gitu, akan terbukti bahwa yang paling sedikit terkena wabah corona sekarang adalah umat Islam. Saya yakin akan terbukti. Kenapa umat Islam itu tubuhnya lebih banyak dibasuh dengan air? Lihat sekarang yang merebak sangat parah di mana saja, negeri-negeri non muslim semuanya juga, di Cina, di Korea, di Italia, di Spanyol, di Iran, negeri-negeri kafir itu semuanya yang lebih banyak terkena pasti orang-orang non muslim. Maka banyak-banyaklah di masa wabah seperti ini, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal, Pak, ya, yaitu selalu mempunyai wudu 24 jam. Bilal mengatakan kepada Rasulullah, kullama ahdathu tawaddatu wa shallaitu rak'atain, ya Rasulullah, aku ini setiap kali berhadas selalu langsung wudu dan salat 2 rakaat. Salat syukur wudu namanya. Jadi jangan malah lagi musim begini malas wudu gitu. Ada orang yang malas wudu banyak, ya. Salat maghrib aja wudunya wudu asar, Pak, ya. Mentang-mentang merasa belum, memang karena dari kecilnya diajarinnya wudu itu syarat sahnya salat begitu. Sehingga hanya mengaitkan wudu dengan salat. Padahal meskipun belum merasa batal, wudu lagi saja gitu. Jangan pelit wudu itu. Nah, kemudian setelah wudu ada 6 ini ibadah yang sangat tekstual sekali disebut sebagai penangkal penyakit dan penyembuh penyakit. Jadi setelah wudu kemudian adalah qiyamul lail, salat malam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, juga dalam Sahihul Jami, Imam Al-Albani dalam hadis ke-4709, ini hadis sahih, tidak ada yang mendoibkan sama sekali hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, kalian harus rajin sholat malam. Fa innaha matradatun lidda'i anil jasadi. Karena sholat malam itu adalah ibadah yang paling bisa menolak penyakit dari tubuhmu. Matradah, menangkal, menolak penyakit. Maka lagi musim wabah begini, perbanyak sholat malam. Insya Allah orang yang sangat rutin dan rajin sholat malamnya tidak akan terlalu sering terkena penyakit. Ini yang paling tekstual ini, Pak. Disebut matradatun lidai, penangkal dan penolak penyakit dari tubuh. Tahajud. Tapi memang berat, ya. Bagi yang tidak terbiasa sangat berat. Yang keenam, petunjuk dari dalil-dalil sahih tentang agar terhindar dari penyakit. Yang keenam adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, bukan cuma sodakoh, tapi sodakotus sir. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, sodakotus sir tadfa'u mitatassu. Ada dua hadis, Pak. Hadis pertama, kata Rasulullah gini, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kalimatnya begini, dawu mardakum bisodakoh, obatilah segala penyakit kalian dengan sedekah. Kalau ini sedekah saja, ya. Obatilah segala penyakit kalian dengan sedekah. Jangan keliru, Pak, ketika kita sakit itu ikhlas banget itu duit mengalir ke rumah sakit, ke dokter, ke apotik gitu, ya. Gak pernah nawar, ya, ke rumah sakit nawar gak? Oh, jangan segini dong. Ke dokter nawar gak, Pak? Rata-rata kalau ke dokter mah gak nawar. Ke apotek juga jarang orang nawar. Ya, terima saja harga seadanya gitu. Itu tandanya ikhlas banget gitu. Tapi ketika sakit, sedekah ke fakir miskin masih berat. Padahal kata Rasulullah, obatnya adalah sedekah. Satu. Hadis kedua, riwayat Imam At-Tabrani, kata Rasulullah SAW. Ini hadisnya dalam Al-Jami'us-Shaghir, Imam As-Suyuti. Seorang ulama
hadis mazhab Syafi'i ini. Al-Jami'us Shaghir 4165. Rasul bersabda dalam hadis dari Hasan bin Ali. Kata Rasulullah SAW apa? Kata beliau, sodakotu sir tanpa umi tatasu. Sodakoh yang dirahasiakan, sodakoh yang disembunyikan, maksudnya disembunyikan itu apa? Tidak diketahuin sama orang lain. Sodakoh yang dirahasiakan, disembunyikan adalah ibadah yang sangat mencegah kematian yang tragis. Kematian karena wabah penyakit mematikan termasuk salah satu bentuk kematian tragis. Mati kelindas kontainer, mati kebakaran, mati dibunuh orang sampai dipotong-potong. Termasuk mati su'ul khatimah, mati ketika sedang maksiat. Semuanya akan sangat terhindar kalau kita sering melakukan sodakotus sir, sodakoh yang sembunyi-sembunyi. Kematian kena wabah itu, Pak, kematian yang mengerikan dan tragis, Pak. Tragisnya dari mana? Tragisnya tuh gini, ketika terkena corona, ketahuan sama pemerintah, kan diisolasi ya. Diisolasi itu kan gak boleh ketemu anak, boro-boro orang lain, anak istri saja gak boleh ketemu. Misalkan diisolasi sampai 1 bulan, sampai meninggalnya, berarti kan gak ketemu anak istri itu. Bahkan mungkin anak istrinya mau talkin saja sama pemerintah gak boleh itu. Tragis maka gitu, Pak. Tragis banget itu. Ya. Kalau yang ketahuan ya. Kalau yang gak ketahuan bisa jadi tetap dikerubungi sama anak istrinya ya. Dihadirin anak istrinya. Kalau yang ketahuan sama pemerintah pasti diambil itu. Dikarantina. Jangankan orang biasa itu wali kota Bogor saja dikarantina sekarang. Ya. Wali kota apa bupati ya? Wali kota Bogor siapa Bima Arya itu dikarantina gak boleh ketemu anak istri itu. Tragis sekali kayak gitu ya. Jadi ada 6 tuh. Meskipun kita harus meyakini bahwa seluruh ibadah itu punya dampak positif untuk kesehatan. Tapi yang paling utama dan sangat tekstual dalilnya dari Rasulullah berarti ada keutamaan, ini ada 6. Saya ulangi tadi, apa? Tilawah Quran, zikir penghalang bencana, terutama hasbunallah wa ni'mal wakil tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian doa ya, berdoalah kepada Allah. Kalau gak hafal juga redaksinya dengan bahasa kita saja, minta terhalang dan sembuh. Yang paling utamanya doa Nabi Ayub. Kemudian wudu. Setelah wudu kemudian sholat tahajud. Kemudian sodakotus sir, sodakoh yang sembunyi-sembunyi. Saya lanjutkan sedikit lagi lah, tidak mungkin habis semuanya ini 23 ini. Sekarang kita menginjak atau berpindah kepada yang sifatnya sikap hidup. Bagaimana sikap hidup yang akan membuat kita lebih terhindar dari penyakit? Yang akan saya dahulukan adalah dari kisah Nabi Yunus dulu ya. Dari kisah Nabi Yunus yang paling banyak. Dari kisah Nabi Yunus itu ada sekitar 5 poin, Pak. Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit, tidak terlalu sering kena penyakit gitu. Bukan cuma corona, semuanya. Kisah Nabi Yunus itu kan ada di surat, di antaranya surat As-Saffat 139 148. Kita semua kan 139 148. Kita kan tahu Nabi Yunus itu oleh Allah dihukum dan diuji dengan apa, Pak? Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus. Karena beliau satu-satunya nabi yang sempat frustasi berdakwah ya. Berdakwah puluhan tahun kepada sebuah kampung yang jumlah penduduknya 100.000, bukan kampung itu mah kota kayaknya ya. Namanya negeri Ninawa. Penduduknya 100.000. Beliau konon berdakwah sampai 100 tahun. Tidak ada yang ikut seorang pun. Nabi lain masih mending, Pak. Nabi Nuh masih ada 1 perahu. Nabi Lut masih ada 1 rumah. Anak-anaknya ikut meskipun istrinya juga. Nabi Nuh itu konon tidak ada yang ikut itu. Ya. Maka kalau menurut ukuran kita mah wajar ya frustasi Nabi ini ya. 100 tahun.
minggat ya, berniat untuk resign dari Rasul gitu, dihukum sama Allah ya, ditelan ikan paus. Nah, kita baca saja ujungnya ya, biar gak terlalu lama kisah Nabi Yunus itu. Di ujung kisah di surat As-Saffat ini Allah berfirman gini, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Maka tadi kan sudah ada tadi sebenarnya nasihat pertama dari kisah Nabi Yunus itu, nasihat pertamanya apa tadi? Zikir tolak bala versi Nabi Yunus tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Ternyata masih ada nih nasihat kesehatan dari kisah Nabi Yunus, yaitu fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Maka kami lemparkan Yunus, maksudnya tuh Allah menggiring apa, mengilhamkan kepada si ikan paus ini untuk berenang ke pantai, kemudian memuntahkan Nabi Yunus di pantai, dilepehin sama ikan paus itu di pantai. Fanabadnahu, maka kami melemparkan Yunus bil ara'i di pantai, wahuwa saqim. Lihat pak, fanabadnahu, kami lemparkan Yunus bil ara'i di tepi pantai, wahuwa saqim, dalam keadaan dia sakit parah. Ada dua bahasa dalam bahasa Arab itu, marad, ya, marid sama saqim. Saqim itu lebih parah itu keadaannya. Beliau dilemparkan di pinggir pantai dalam keadaan sakit. Nah, sekarang tinggal.